Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Kang Mas, Bediler Balung Alit. Pada kesempatan video kali ini, saya mau mereview unit rakitan sendiri nih ya. Unit rakitan sendiri full dari bahan mentah dari nol, bahan dural seri 6. Ini saya bikin sendiri menggunakan mesin ini, mesin bubut mini. Dari pembuatan chambernya sampai pembuatan tabungnya, ini menggunakan mesin bubut mini dan juga mesin bor duduk mini ya, untuk proses millingnya. Oke, saya review ini unitnya seperti ini bentuknya. Ini menggunakan bahan dural seri 6. Untuk chambernya ini saya buat panjangnya chamber ini 16 cm dengan tebal 3 cm ya. Terus untuk sistem kokangnya seperti ini. Ini saya niru miliknya FWB, unit FWB. Jadi seperti ini kokangannya. Ini. Nah, kalau FPB itu sistemnya sistem tiup ya. Dari sini, dari belakang ini. Dari belakang terus masuk ke kotak ini, terus belok ke laras ya. Kalau ini saya buat seperti biasa dari dalam sini, bukan sistem tiup. Cuman yang saya tiru untuk sistem grendelnya, sistem kokangnya. Seperti FPB. Ini untuk cancel kokangnya seperti ini, tahan. Nah, udah cancel kokang, tahan. Ini untuk cancel kokangnya ini, tembak ini. Kalau cancel seperti ini, tahan pakai jempol, tarik tuas triggernya pakai telunjuk. Nah, sangat mudah sekali untuk kokang, untuk cancelnya ya, untuk cancel kokangnya. Untuk tabungnya ini pakai tabung dural juga OD32. Ini panjang tabungnya, panjangnya 25 cm. Sini pakai regul, sini pakai adapter. Fungsi adapter ini juga untuk ini, untuk penempatan manometer outputnya di sini, sekaligus berfungsi sebagai power plenum ya, karena di sini sudah masuk ruang ledak rumah valve-nya, jadi biar tambah banyak volume angin yang di ruang ledak saya pakai ini. Terus ini unit ini emang saya desain seperti ini karena emang bukan untuk berburu ya, emang untuk bermain mat seal atau bench rest, untuk main-main aja biar enak ngisinya seperti ini. Jadi emang bukan untuk berburu, emang saya buat untuk bermain ini mat seal, untuk main-mainan mat seal. Jadi ini unit ini pesanan orang, pesenan temen, dan dia mintanya pakai tabung 32, katanya biar lebih ringan, lebih simpel, kecil unitnya. Terus laras panjangnya 45 cm. Jadi ya seperti inilah jadinya bentuknya. Ini benar-benar real ya, buat ini saya buat sendiri dari nol, hanya menggunakan mesin bubut mini dan juga mesin bor duduk mini. Untuk proses pembuatannya kita lihat ya, cuplikannya sedikit biar teman-teman tahu bagaimana saya membuatnya hanya menggunakan mesin bubut mini ini, biar
percaya. Seperti itu. Oke, kita lihat video pembuatannya ya.
teman-teman bediler semua, seperti itu ya proses pembuatannya. Prosesnya sedikit saya kasih lihat, karena emang durasi pembuatannya itu lama ya, karena di ini di apa, di Sambi ya, nggak mutlak bikin ini terus setiap hari. Jadi saya buat kalau ada waktu luang aja, yang sering malam, karena siang kita bekerja. Karena saya kebetulan bengkelnya bengkel las, jadi kalau siang itu kerja ngelas ya, karena banyak pasien juga di bengkel ngelas. Jadi yang sering saya buat ini prosesnya malam, sampai tengah malam, kadang sampai subuh saya sambi-sambi. Jadi kalau full pembuatannya, videonya itu lama, terus di memorinya juga penuh. Jadi saya hanya sebagian-sebagian aja waktu proses pembuatannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel Bediler Balung Alit. Dan semoga kedepannya channel ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih sering upload video lagi. Jadi lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain waktu ya, di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.